kepolisian. Banyaknya permasalahan yang muncul di tengah pelaksanaan PON ke-21 membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi pun merasa perlu melakukan rapat evaluasi. Namun menurut Muhajir, belum ada permasalahan yang terlalu ekstrim yang masih bisa diatasi hingga saat ini. Evaluasi akan fokus pada permasalahan terkait dengan konsumsi, infrastruktur, penunjang, dan juga kasus atlet dengan wasit di cabang olahraga sepak bola. Menurut Muhajir, sudah 3 kali melakukan evaluasi sejak persiapan PON Aceh Sumut dimulai. Ya semualah pihak-pihak yang terkait, terutama yang bermasalah itu akan kita undang. Virtual atau didatangkan langsung ke Kemenko? Virtual. Oke, temanya masalah infrastruktur itu aja? Enggak, termasuk masalah penanganan atlet juga. Ya kan ada juga masalah atlet yang melakukan kekerasan kepada barang itu akan kita evaluasi. Kekeliruannya selama pelaksanaan ini apa menurut Anda Pak? Evaluasi enggak ada, itu karena memang sebetulnya biasa aja itu terjadi, menurut saya belum ada yang patut kita anggap ekstrim lah masalahnya. Ya memang yang perlu kita sesalkan terutama konsumsi untuk atlet.